Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para netizen yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita menengok kembali bagaimana biji sawit itu yang didatangkan dari Brazil telah masuk ke tanah Melayu pada tahun 1914 oleh seorang Perancis yang bernama Henry Fauconnier. Dicubuhnya ditanam di Kuala Selangor. Pada tahun 1917, dia telah membuat ladang pertamanya. Ini ialah kisah sawit. Dan pada tahun 1956, LKTP, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Segetah dan Sawit, didaftarkan. Dan saya terkejut melihat pengasasnya ialah Encik Abdul Razak bin Husin, yang sekarang ialah Tun Abdul Razak pengasas. Dan LKTP ini ditubuhkan untuk apa? Tujuan membasmi kemiskinan. Ya Allah, besarnya dia punya hajat dan cita-cita membasmi kemiskinan, membagi tanah kepada orang-orang miskin di kampung-kampung, diletakkan di satu tempat, dibayar allowance bulanan, siapkan rumah, diaturkan kehidupan mereka. Ini panggil rancangan, dirancang, bangun pagi-pagi, dipanggil roll call. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ini sekarang dipanggil Felda. Dan sawit ini tidak menjadi pendapatan kepada Brazil di mana benih ini bermula, tetapi oleh kerana ada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang bernama Encik Abdul Razak bin Husin, yang selepas itu jadi Perdana Menteri Malaysia. Dia sekarang ini telah menjadi suatu yang dipanggil pendapatan negara kita yang cukup besar. Dan mereka-mereka yang berada di Felda ini sekarang dengan harga sawit yang sebegini, marilah sama-sama kita sedekahkan Fatihah kita kepada almarhum Tun Razak yang telah memulakan, yang telah memikirkan, yang telah melaksanakan tugasan yang sangat besar sehingga ianya membentuk satu kelompok orang-orang Melayu di Felda-Felda yang besar sekali, Pahang nombor 2 besar di Johor. Dan ini ialah amal soleh, amal soleh UMNO. Amal soleh UMNO itu diciptakan oleh pemimpin kepada UMNO tersebut. Apabila dicadangkan, diusulkan oleh pemimpin UMNO, maka selepas itu kita kata UMNO yang melaksanakan program tersebut. Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu yang melaksanakan program tersebut. Tapi usulnya, cadangannya, ideanya datang daripada pemimpin-pemimpin parti tersebut. Itulah indahnya UMNO itu tadi dalam pendekatan pembasmian kemiskinan. Saya rasa tak ada tolok bandingnya di seluruh dunia. Kerana saya sendiri ialah pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan. Tak termampu saya nak melaksanakan sebesar ini. Tiap-tiap satu keluarga dapat 10 ekar tanah, sebuah rumah. Dan generasi kedua pula boleh buat rumah di Johor. Menteri, bakal Menteri Besar Selangor, bakal Menteri Besar Johor
Dato' Engineer Hasni telah menjanjikan generasi kedua akan dibinakan 3,200 unit rumah untuk generasi kedua bagi menyambung kerja-kerja yang telah dibuat oleh generasi pertama, generasi kedua dan generasi ketiga, generasi keempat. Dan kalau kita pergi kepada hal yang lebih besar daripada itu, kita melihat, ya, kita melihat gerakan reformasi yang dipanggilkan itu, gerakan transformasi yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Najib, yang telah cuba dilaksanakan secara sungguh-sungguh itu, parti-parti lain cuba datang dengan kata transformasi, reformasi, nak membuat pembaharuan di tanah air Malaysia kita ni. Tapi semua tak menjadi, hanya cakap. Akhirnya Allah bagi hidayah semula kepada engineer Datuk Hasni ini dengan apa yang disebutnya ikhtiar Barisan Nasional. Ikhtiar Barisan Nasional. Ikhtiar Barisan Nasional ini ialah menyebutkan ikhtiar satu, kemajuan ekonomi. Ikhtiar kedua, kesejahteraan rakyat. Ikhtiar ketiga, orang muda Johor. Ikhtiar keempat, pentadbiran berintegriti. Ikhtiar kelima, reformasi politik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Akhirnya UMNO juga ada beri hidayah oleh Allah untuk menteras mereformasi ini, pentadbiran berintegriti ini. Diketengahkannya calon-calon muda, calon-calon yang tak pernah bertanding, hanya diletakkan beberapa orang, orang lama untuk menyeimbangkan supaya dalam laluan itu nanti ada orang-orang yang akan memberi cadangan, contoh dan teladan. Maka saya berpendapat kita hendaklah, kita wajib memberi peluang kepada Datuk Engineer Hasni ini untuk melaksanakan ikhtiar. Bila kita sebut ikhtiar, artinya kita kembali semula kepada kesedaran agama yang tepat. Kerana kalau kita kata aku janji, dia dah jadi macam komit. Tetapi bila ikhtiar, itulah peranan manusia. Allah memberikan hukum apa nak jadi, kun payakun. Tetapi ikhtiar itu ada pada manusia. Maka manusia melaksanakan ikhtiar. Maka bila disebut ikhtiar ini, saya memuji dengan setinggi-tingginya kepada Menteri Besar Johor kerana dia menggunakan perkataan ikhtiar. Ikhtiari, itulah sebenarnya istilah hamba. Dari segi ilmu tauhid, apabila sebut ikhtiar, itulah hamba. Hamba berperanan berikhtiar. Kemudian kita bertawakal, kita berdoa, maka Allah akan memakbulkan, menjayakan apakah ikhtiar-ikhtiar yang kita buat. Dan ikhtiar ini apabila buat secara niat yang betul, ya, innamal a'malu binniyat, maka dia akan jadi amal soleh. Seperti Faida tadi, dia bermula dengan idea Encik Abdul Razak bin Husin, idea mulanya. Lepas itu bekerjasama pegawai-pegawai, aturkan dan segala-galanya. Akhirnya ikhtiar itu sekarang menjadi besar. Negara kita menjadi pengeluar sawit terbesar. Cuba bayang hebatnya. Dan kita juga mempunyai ladang-ladang sampai ke Indonesia. Begitu juga dengan ikhtiar yang nak dibawa ini, insya-Allah 50 tahun lagi. Ini ikhtiar ini 5 tahun. 50 tahun lagi kita akan melihat perubahan sikap, revolusi mental, gerakan pemuda yang semuanya berinteraksi bagi membangun bangsa dan negara. Ini adalah hajat dan cita-cita semua rakyat di negara ini. Bangsa Johor, padamu kami titipkan amanah, buktikan bahawa bangsa Johor adalah bangsa bermaruah,
akan menentukan supaya kita kembalikan semula majoriti besar pemerintahan ini kepada Barisan Nasional. InsyaAllah kita akan dapat menjayakan cita-cita agama, bangsa dan negara di masa-masa yang akan datang. Selamat mengundi. Semoga pada 12 hari bulan malam kita akan dapat menubuhkan kerajaan yang stabil, kuat untuk masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Kak. Selesai juga saya.